لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai hamba yang beriman, tidak bosan-bosannya lisan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun tentu syukur secara hakiki bukanlah semata mengucapkan Alhamdulillah, tapi hakikat dari makna syukur itu adalah di saat kita mampu memakai dan menggunakan apapun nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada, sekecil apapun pemberian, harus mendatangkan ketaatan kepada Allah. Andai nikmat-nikmat itu tidak mampu menjadikan kita semakin taat dan semakin rajin beribadah, tapi Allah terus memberikan kita nikmat yang dulunya hidup susah sekarang mulai mudah, yang dulunya miskin mulai kaya berada, yang dulunya tidak ada mulai ada, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Namun kemudahan itu tidak mendatangkan ketaatan dan menambah amal ibadah, maka mestilah kita khawatir, jangan-jangan nikmat itu bukanlah pertanda Allah sayang kepada kita. Karena Nabi mengatakan, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa inna madzalika istidraj." Jikalau kalian melihat ada orang yang terus-menerus diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi tidak mendatangkan ibadah, bahkan mereka tetap melakukan maksiat dan dosa kepada Allah, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan istidraj. Allah sedang mengulur-ulurnya. Maka mudah-mudahan kita ini adalah hamba-hamba yang senantiasa beribadah dengan nikmat yang Allah berikan, hingga menjadi hamba yang tergolong sedikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, yang bersyukur itu hanyalah sedikit dari hamba-Ku kepada Allah. Namun orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum, tapi kalau dia pandai bersyukur maka akan Allah tambah nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Allah jadikan kita hati-hati yang memiliki hidayah serta istiqomah beribadah hingga akhir hayat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aulan nasi bi yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dengan Aku di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah yang paling banyak berselawat kepada-Ku. Di dunia kita tak pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad.
Kita tidak pernah hadir dalam majlis Nabi Muhammad, tetapi hadirin hamba Allah, meskipun di dunia tak pernah menatap wajah, tetapi ada harapan di akhirat kita bisa bersama dengan beliau yang kita cinta dan kita rindu ketika kita senantiasa berselawat kepada. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya marilah kita tingkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak kita merenungi sebuah riwayat dari Imam At-Tabrani, dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataniya Jibril. Nabi bersabda, Jibril pernah datang kepadaku, kata Nabi. Kalau Jibril datang kepada Nabi, suatu hal yang lumrah hari ini, karena memang itulah tugasnya. Dia diperintahkan oleh Allah mengantarkan wahyu berupa firman Allah, itulah Al-Quran. Tapi kali ini kedatangan Jibril tidaklah untuk mengantarkan wahyu Al-Quran. Makanya Nabi ceritakan, Jibril datang kepadaku, kata Nabi, dan datangnya Jibril khusus untuk menyampaikan pesan dan nasihat. Maka hadirin hamba Allah, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah bahwa sesungguhnya tidak ada satupun di antara kita yang tidak membutuhkan nasihat. Meskipun ilmu sudah banyak, gelar sudah panjang, umur pun sudah banyak, lantas kita merasa tidak butuh nasihat, atau bahkan meremehkan orang lain yang akan memberikan nasihat kebaikan, maka hati-hati, itu orang, kata Nabi, orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada bersemayam sifat sombong, walau hanya sebesar biji zarah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, apakah orang yang sombong itu punya baju pakaian yang bagus, punya sandal yang bagus? Nabi katakan, Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah itu indah, dia suka yang indah. Silakan bapak-bapak, saudara-saudara yang punya uang, mau punya sandal yang bagus, beli pakaian yang mahal, buat rumah yang mewah, silakan, tidak masalah. Karena bukan itu yang sombong. Karena sebahagian orang salah dalam menilai, kalau sudah kaya, oh dia orang kaya, sombong. Padahal yang sombong itu, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, ada dua dalam dirinya. Yang pertama, di saat dia tidak lagi mau mendengarkan nasihat yang baik, dan yang kedua, ketika dia meremehkan orang lain. Maka kesombongan bisa masuk ke dalam siapa saja. Orang kaya karena sudah kaya lantas tak layak lagi dinasihati oleh orang miskin, meremehkan si miskin, padahal yang disampaikan yang miskin itu adalah kebenaran. Yang berpendidikan tinggi merasa ilmunya sudah banyak, lalu datang orang yang berpendidikan rendah menasihati yang benar, lalu dia remehkan, ini pun sombong. Bahkan na'udzubillah, orang yang banyak amal ibadah sekalipun bisa dirasuki dengan kesombongan, karena merasa hanya dirinya lah yang layak masuk ke dalam surga, begitu melihat orang lain semuanya ahli neraka. Maka hadirin hamba Allah, Nabi SAW mencontohkan tidaklah demikian. Ketika Jibril datang kepadanya memberikan nasihat, apakah Nabi mengatakan, Jibril, jangan kau nasihati aku? Karena kalau dinilai mana yang lebih mulia, malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, tentulah semua kita sepakat bahwa Nabi Muhammad jauh lebih mulia. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Mekah Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, hingga ke Sidratil Muntaha bersama dengan Jibril. Tetapi di saat Jibril dan Nabi Muhammad berada ke langit ketujuh, satu level mau naik, apa kata Jibril, ya Muhammad,
aku tak bisa lagi mendampingi engkau untuk tingkat selanjutnya. Kenapa? Karena Jibril tidak memiliki kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Muhammad. Tetapi ketika Jibril datang menasihati, Nabi Muhammad tetap menerimanya dengan baik dan bahkan mengamalkan apa yang diberikan nasihat oleh Jibril dan kemudian disampaikan kepada kita, karena sejatinya nasihat itu adalah untuk kita umat. Apa nasihat itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Di antaranya, hadirin hamba Allah, dalam khutbah yang singkat ini, Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, ismasyita fa innaka mayyit." Hei Muhammad, hiduplah di dunia ini sesuka hatimu, tetapi ingat satu masa engkau akan mati. Hadirin hamba Allah, pesan ini singkat tapi mendalam maknanya. Hiduplah suka hatimu. Mau hidup jadi preman silakan. Mau hidup jadi orang soleh silakan. Mau hidup jadi orang baik-baik silakan. Mau hidup jadi penjahat silakan. Yang berdagang mau berdagang dengan jujur silakan. Mau berdagang dengan curang silakan. Yang penguasa saat ini mau berkuasa dengan adil silakan. Mau jadi penguasa yang zalim ya silakan. Tapi ingat satu masa engkau akan mati. Dan hadirin hamba Allah, dalam agama kita mengajarkan mati bukanlah akhir dari segala-galanya. Inilah yang menjadi persoalan. Makanya Jibril memberikan nasihat. Mati bukanlah akhir segalanya. Dengan kematian bukanlah berakhirnya urusan. Dengan kematian bukanlah berarti tutup pembukuan. Tetapi sebaliknya, ketika datang kematian, itulah saat awal pertanggungjawaban hidup yang kita alami di dunia. Dan mati tidak pernah menunggu kita sudah siap ataukah tidak. Mati tidak pernah melihat tua ataupun muda. Mentang-mentang masih muda lantas berkata, mati itu lama. Karena kata pepatah kita orang Melayu, kelapa jatuh, mumbang pun jatuh, bahkan putihnya pun banyak di bawah berjatuhan. Mati tidak melihat sehat ataukah sakit. Yang sehat janganlah merasa aman-aman dari kematian. Karena berapa banyak hari ini orang yang dulunya sehat, tapi begitu tiba-tiba kita dengar berita dia sudah wafat. Tapi sebaliknya ada orang yang sudah sakit puluhan tahun masih saja sehat, masih saja hidup. Itu menandakan bahwa mati tidak melihat sehat. Fa'idahnya ada walayastakhiruna sa'atan walayastaqdimun. Kalaulah sampai ajalnya, maka tak ada yang dapat menundanya walau sesaat pun juga. Dan hadirin hamba Allah, kematian menghampiri kita hanya dalam dua kondisi yang dapat kita pilih. Yang pertama disebut husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Tidak ada pilihan ketiga tadi. Dengan arti kata, kalaulah tidak dapat kita husnul khatimah, maka sudah belum tentu su'ul khatimah. Inilah yang kita mintakan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kalau kita tidak dapat husnul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang mati su'ul khatimah, maka di alam barzah akan mendapatkan siksa kubur. Di alam akhirat akan mendapatkan kesusahan. Dan kemudian berakhir dan berujung ke tempat yang dinistakan. Dia adalah neraka jahanam. Lalu bagaimana agar kita bisa husnul khatimah? Sebenarnya rumusnya sederhana, hadirin Allah. Nabi mengatakan, orang mati sebagaimana kebiasaan hidupnya. Maka kalau ingin mati dalam keadaan baik, biasakanlah yang baik-baik. Jauhkan yang tidak baik, hindarkan yang buruk-buruk. Rumusnya sederhana saja. Maka jangan heran ada video-video yang dikirimkan ke dalam HP kita,
seorang bapak-bapak salat berjamaah di masjid terekam oleh video CCTV. Ketika orang lain tegak, dia tegak. Yang lain ruku, dia ruku. Kemudian yang lain sujud, dia sujud. Di saat jamaah dan imamnya sudah duduk tahiyat akhir dan kemudian salam, sang bapak masih tetap sujud hingga akhirnya orang yang di sampingnya pun menggoyang badannya yang masih sujud. Ternyata beliau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mati dalam keadaan sujud salat berjamaah di masjid. Karena apa? Karena kebiasaannya berjamaah di masjid. Tapi di tempat yang lain ada video pula, ketika sedang menari, bergoyang, berjoget di atas pentas, dikira masih bergoyang, disangka masih berjoget, ternyata hadirin Allah, malaikat maut sudah datang, mati dalam keadaan bergoyang, mati dalam keadaan berjoget. Karena boleh jadi itulah kebiasaan itu, karena orang mati sebagaimana kebiasaan. Yang kita inginkan hadirin sama Allah, terdengar kabar jemaah Masjid Raya Senapelan Pekanbaru wafat di tengah malam di saat pukul 3 dini hari di hadapannya terbentang sebuah mushaf Al-Quran. Setelah dicari tahu dari keluarganya yang hidup bersamanya di rumah, ternyata memang jemaah ini rutin setiap malam qiyamul lail, tahajud, setelah tahajud tilawah baca Al-Quran, maka wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Karena itulah kebiasaan. Maka hadirin hamba Allah, sederhana, kalau kita ingin menggapai mati dalam keadaan husnul khatimah, biasakanlah yang baik-baik. Ketika datang bisikan syaitan untuk melakukan kecurangan, datang bisikan syaitan melakukan dosa dan kemaksiatan, ingat, jangan-jangan ketika itulah datang malaikat maut. Alangkah naik ketika terdengar berita seorang meninggal dunia saat sedang berada di meja domino bersama 3 orang teman-teman. Karena barangkali itulah kebiasaan yang kita inginkan, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mengijabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون
takunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal Allahul Ahad Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik wa ta'ati rasulika al-karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.